Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial sederhana kita bisa menambahkan efek-efek pada foto kita tanpa menggunakan aplikasi. Misalnya kita nggak ada aplikasi Photoshop CS3 di komputer atau Photoshop yang lainnya atau aplikasi editing yang lainnya. Dan ternyata kita cuma punya HP. HP saja, HP pun HP odong-odong ya, yang cuma bisa internet doang. Nah, kita bisa langsung aja mengkonvertnya di online ya untuk menambahkan efeknya. Namanya adalah photomania.net. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilannya sangat sederhana sekali, dan di sini ada start creating effect. Oke, kita klik aja, kita klik caranya ya. Kemudian teman-teman silahkan upload fotonya. Oke, kita upload. Nah, silahkan pilih. Misalnya kita mau nambahkan foto cewek ini, kita klik siap, foto is being upload. Jadi di upload dulu baru bisa diberi efek. Nah, dah seperti ini, teman-teman lihat sebelah sini, sebelah kiri itu ada artistic, ada fun, ada egg card ya. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya artistic, kita mau filter, filternya seperti apa? Filter ini seperti yang ada di Instagram ya, nanti dia langsung di-apply seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau fun ya, kalau fun ini teman-teman bisa menambahkan kayak ini, dia tampil di papan TV di kota-kota besar gitu kan, kayak ini New York ya, New York. Nah, dia tampil di sini kayak asli ya. Wah, aku tampil di situ lagi goyang-goyang. Nah, gitu. Atau di TV plasma, di TV-TV yang sering-sering dijual-jual tuh, nanti dia kayak gini. Nah, kayak gini. Mantap ya, mantap. Nah, overlay ini banyak sekali ya. Pilihannya banyak sekali, teman-teman bisa pilih sesuai selera. Di sini ada e-card, nah ada kartu, misalnya Thanksgiving. Nah, kalau teman-teman mau berikan sesuatu kepada teman-teman yang misalnya cowok ke cewek gitu, bisa berikan ini Thanksgiving, aduh, gambar kita gitu, dan lain sebagainya. Di sini ada juga overlay, nah overlay, paper, scratch, paste, sunrise. Nah, ini tentunya ini gratis ya, nggak berbayar. Jadi teman-teman suka yang gratis, nah silahkan datang ke Photomania. Di sini kita bisa edit fotonya, langsung tinggal klik aja, langsung jadi teman-teman. Jadi nggak payah nunggu-nunggu order itu. Ah, desainkan ini mukaku jadi kayak kodok, nggak perlu. Jadi kita di sini bisa langsung aja, langsung klik aja nih. Kalau mau tampil di majalah juga bisa nih, kayak di Forbes nih. Ya, tampil di majalah. Ya kan? Gampang banget caranya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di Kejar TV. Mudah-mudahan tutorial ini menambah pengetahuan teman-teman untuk ya berkreasi lah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.